Pengajaran untuk hari ini adalah berkaitan dengan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik. Subtajuk kepada tajuk yang akan diajar adalah berkaitan dengan membentuk ungkapan kuadratik. Pengenalan kepada tajuk ini adalah menerangkan bagaimana membentuk ungkapan kuadratik berdasarkan suatu situasi tertentu. Untuk membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi harian tertentu, maka hendaklah memenuhi kedua-dua keadaannya. Keadaan yang pertama, pastikan memilih satu simbol yang sesuai, misalnya X, untuk mewakili anu dalam masalah yang diberi. Yang kedua, membentukkan satu persamaan kuadratik berdasarkan maklumat yang diberi. Contoh satu merupakan satu contoh situasi harian. Satu nombor apabila didarab dengan 3, kemudian ditolak 1 daripadanya dan hasil tolak itu dikuasa-duakan, jawapannya adalah sama dengan mengkuasa-duakan nombor asal itu. Bentukkan satu persamaan kuadratik daripada maklumat yang diberi. So, jawapan yang boleh diberi, katakan nombor asal itu ialah X. Berdasarkan maklumat, satu nombor apabila didarab dengan 3, bermakna 3 darab X, kemudian ditolak 1, bermakna tolak 1, tutup kurungan, daripadanya, dan hasil tolak itu dikuasa 2 kan, letakkan kuasa 2, jawapannya adalah sama dengan, letak tanda sama dengan, mengkuasa 2 kan nombor asal itu. Tulis di sini X berkuasa 2. 3X tolak 1 berkuasa 2 boleh ditulis dalam bentuk 3X tolak 1 darab dengan 3X tolak 1 sama dengan X berkuasa 2. 3X tolak 1 darab 3X tolak 1 kalau dikembangkan melahirkan jawapan 9X kuasa 2 tolak 6X tambah 1 bersamaan X berkuasa 2. Kemudian kita pindahkan X berkuasa 2 ke sebelah kiri melahirkan 9X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak 6X tambah 1 sama dengan sipar. Dan persamaan kuadratik yang boleh dibentuk adalah 8X kuasa 2 tolak 6X tambah 1 bersamaan sipar. Di mana 8X kuasa 2 berasal daripada 9X kuasa 2 tolak X berkuasa 2. Maka persamaan kuadratik yang dapat dibentuk adalah 8X kuasa 2 tolak 6X tambah 1 sama dengan sipar. Contoh 2 juga merupakan satu contoh yang melibatkan situasi harian. Soalan dia berbunyi, bilik darjah Haikal berbentuk segi empat tepat. Jika panjang bilik darjah itu adalah 5 meter lebih daripada lebarnya, bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas bilik darjah itu. Jadi jawapan yang perlu diberi, bilik darjah Haikal berbentuk segi empat tepat. Katakan lebar bilik darjah Haikal diberi sebagai X, manakala panjang bilik darjah Haikal adalah 5 meter lebih daripada lebarnya. Jadi panjang bilik darjah Haikal adalah 5 tambah X. Di sini ukuran lebar, iaitu ukuran panjang 5 tambah X. Oleh itu, luas bilik darjah Haikal yang berbentuk segi empat tepat adalah panjang darab lebar. Panjang kita ganti dengan 5 tambah X, darab lebar digantikan dengan X. Apabila dikembangkan, dia memberikan jawapan 5X tambah X berkuasa 2. Yang ini merupakan jawapan ungkapan kuadratik untuk luas bilik darjah Haikal. Contoh 3 merupakan satu lagi contoh situasi harian. Soalan dia berbunyi, umur Zulaika adalah 4 tahun lebih daripada umur adiknya. Umur ayah mereka adalah 3 kali hasil darab umur Zulaika dan adiknya. Diberi umur ayah Zulaika ialah 48 tahun. Bentukkan satu persamaan kuadratik berdasarkan situasi di atas. Jawapan yang boleh diberi
Kita buat andaian, katakan umur adik Zulaika adalah X tahun. Dan umur Zulaika berdasarkan maklumat yang diberi adalah 4 tahun lebih daripada umur adiknya. Jadi umur Zulaika adalah X tambah 4. Manakala umur ayah mereka adalah 3 kali hasil darab umur Zulaika dan adiknya. Jadi umur ayah mereka adalah 3 hasil darab umur Zulaika dan adiknya. Umur adiknya adalah X dan umur Zulaika adalah X tambah 4. Dan daripada maklumat soalan, diberitahu juga bahawa umur ayah Zulaika ialah 48 tahun. Umur ayah mereka diberitahu sebagai 48 tahun. Apabila kita ambil kedua-dua persamaan ini, kita gabungkan dia, dia melahirkan 3X darab X tambah 4 bersamaan 48. Kita kecilkan persamaan ini, kita membahagikan 3. Di sebelah kiri persamaan dan di sebelah kanan persamaan, kita mendapat 3 bahagi 3 mendapat X. X tambah 4 sama dengan 48 bahagi 3 dapat 16. Dan kita kembangkan X darab X melahirkan X berkuasa 2. X darab 4, 4X sama dengan 16. Kemudian kita bawa 16 ke kiri, kita mempunyai persamaan kuadratik iaitu X kuasa 2 tambah 4X tolak 16 sama dengan sifar. Itu adalah persamaan kuadratik yang dikehendaki.